Oke teman-teman, selamat sore. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mengupdate sebuah peralatan saya. Kebetulan yang kemarin itu sudah habis ya. Dan golongannya pun sudah patah ya teman-teman. Nah kali ini saya sudah siapkan nih golongan dan peralatannya. Nah teman-teman lihat. Ini adalah nilon ya, atau kenur ya, untuk bermain layangan. Ini nilonnya kira-kira ukuran berapa ya? Lumayan gede ya teman-teman. Karena untuk bermain layangan itu, apalagi yang suka main tarik, itu menurut saya kalian pilih yang tebal ya teman-teman, yang ukurannya gede. Untuk kalian semua, biar kalian gampang cara golonginnya. Nah, saya sarankan kalian beli yang sudah digulungin seperti ini ya. Yang seperti gelasan pakai kelosan ya. Oke, kita gulungin dulu nih biar simple ya. Kita masukin seperti ini teman-teman. Oke, kita gulungin. Gulungin dulu teman-teman. Oke. Warnanya juga ini sangat lucu ya, warna pink. Tuh, si Borgeo. Ini teman-teman kalau pakai apa namanya, kincir ya, kincir. Ini dipakai kincir, terus diputer pakai kincir, ini lebih cepat lagi teman-teman. Karena kan saya belum punya kincirnya, jadi saya menggunakan manual aja teman-teman. Oke teman-teman, yang ingin tahu harga nilonnya, ini cukup murah sekali. Harganya ini cuma 10.000 saja ya teman-teman. Oh. Tapi ini dibandingkan yang biasa di entel gitu, ini lebih panjang ya teman-teman. Lebih panjang dan juga lebih praktis ya. Tidak susah gulunginnya. Sendiri juga bisa teman-teman. Oh, seperti ini. Ini guys. Oke guys, ini masih panjang nih. Saya akan gulungin semuanya aja. Ya. Teman-teman, nah nanti kalau ini sudah semuanya tergulung kegulungannya, ini lebih baik kita terbangin ya teman-teman, terbangin layangan, lalu kita golongin lagi ya, biar si nilonnya ini padat ya, enggak seperti ini tuh, ini belum padat ya, ini masih tidak rapi. Oh ya teman-teman, kalian yang penasaran, ini gulungan ini sebenarnya ini bukan plastik ya, ini adalah dari kayu, gulungan dari kayu yang diukir dibentuk seperti ini ya teman-teman, kasih warna hitam, terus ada corak-coraknya seperti ini, lumayan lah teman-teman ya. Tapi untuk kekuatannya ini belum tahu ya, karena kan ini kan dari kayu ya, kalau dari plastik kan biasanya itu suka pecah ya teman-teman, kalau kita terbentur itu suka pecah, tetapi kalau dari kayu ini nggak tahu ya, saya belum pernah nyobain, baru kali ini ya teman-teman. Atau nanti akan saya coba pecahin ya. Ini, wah pecah. Semoga aja awet ya teman-teman ya. Coba lihat, wah masih jauh teman-teman, tuh. Baru segini ya. Nah, terus gulungin. Masih jauh, teman-teman. Masih belum kelihatan. Coba lihat, teman-teman. Lihat. Masih jauh ya. Tuh, lihat teman-teman, lihat.
belum kelihatannya tuh. Tuh. Tuh ini belum kelihatannya tuh. Masih masih lumayan tebal. Oke, kita gulung terus sampai habis. Lumayan panjang ya, teman-teman. Ini masih belum kelihatan ya. Tuh dasarnya mulai kelihatan tuh. Oh, teman-teman lihat. Sudah kelihatan tuh ini dasarnya ya tuh. Oke. Nah, udah beres teman-teman. Oh, lihat teman-teman. Ini sangat dalam sekali ya tuh kelusannya. Seperti ini. Ini seperti gelasan yang harga 50.000 ya. Ini kelusannya sama seperti ini. Dan lihat nilainya teman-teman tuh. Udah beres semua. Tapi ini belum rapi ya. Biar gulungannya ini rapi ya. Tuh, ini belum padat ya, ini belum rapi. Kita harus terbangin dulu layangan sampai jauh ya teman-teman. Kalau bisa sih layangannya pakai layangan yang besar ya. Layangan 58 biar bisa terbang lebih jauh lagi ya teman-teman. Nah, nanti setelah terbang kita gulungin lagi. Nah, nilonnya ini pasti bakalan rapi teman-teman ya. Bukan saya coba terbangin ya. Hubungan tali kemana dia nih? Oke nih teman-teman, kita terbangin lah biar nilonnya padat. Nah teman-teman lihat, kita terbangin dulu nih layangannya sampai jauh ya kalau bisa nih. Mudah-mudahan keburu ya, nah, keburu adan. Layangannya rada nyoloyong kak, eh rada nyoloyong layangnya kak. Tuh hilangan. Nah teman-teman, kita ulur sampai panjang ya biar nanti pas digulungin itu rapih ya nilonnya. Oh, ini kan belum rapi teman-teman tuh, lihat. Coba kelihatan nggak? Belum rapi kan tuh. Ini masih belum padat tuh. Masih banyak yang nggak rapi ya. Oke, kita panjangin. Sampai jauh ya, lihat tuh teman-teman, kelihatan nggak tayangannya? Coba tinggal ikat. Oh, lihat teman-teman, jauh tayangannya tuh. Kelihatan nggak? Oh, sampai jauh ya. Nah teman-teman, kalau sudah hampir nilonnya habis seperti ini, lalu kita gulungin lagi ya. Tempoknya jauh kak. Nah teman-teman lihat, sudah beres teman-teman tuh. Nah teman-teman, kalau sudah digulungin seperti ini dengan cara diterbangin ya, nah ini nilonnya jadi padat teman-teman tuh. Kalau tadi kan ditekan seperti ini itu masih belum padat ya, masih hampos ya. Ini sekarang udah padat tuh, mantap. Jadi tidak akan urul teman-teman. Oke teman-teman, mantap sekali golongan baru. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi.